masih lagi bersama kami dalam Meletop dan kali ini kita bersama dengan pelakon-pelakon drama Imamku, Imam Mudaku Romantik. Yes, kita ada pelakon-pelakon hebatnya di sini. Kita ada Erwin. Yeah. Yes, kita ada Syed Ali. Kita ada Richard Hamid dan Faye. Memandangkan baru semalam Imam Mudaku Romantik ditayangkan. Jadi memang sempena bulan untuk Ramadan sebenarnya. Betul. Slot ni apa ni drama ni. Jadi Nabil. Ya. Yeah. Kan boleh macam lost sangat. Mana ada lost? So sebenarnya cerita ini adalah gabungan hero-heroin Hishamid dan juga Shatila. Okay. Dan dengar ceritanya, apa masuk ceritanya? Gosip last week, katanya ada ustaz on set yang assist Hishamid untuk ni, pegang bacaan-bacaan watak sebagai ustaz ni. So yes, macam mana sebenarnya watak Hisham ni sebenarnya memang betul-betul setiap kali jumpa orang ada tazkirah ke macam mana? Okay, sebenarnya watak yang Hisham mainkan ni dia adalah seorang imam muda yang baru balik dari Mesir yang dia adalah beri kelas-kelas agama dan sebagainya. Jadi bila Hisham baca skrip dan ada scene-scene di mana Hisham kena ajar tajwid contohnya, benda-benda tu yang sangat sensitif. Betul? Kan? So Hisham sendiri terus terang bukan seorang yang mahir dalam bidang ni. So Hisham perlu baguslah, macam menilah. Macam menilah. Kita kena contoh. Tapi sebenarnya memang dengan zaman social media sekarang, orang akan kritik sekecil-kecil benda tau. Betul. So that was... That's not my main concern sebenarnya. Sebab sebagai seorang yang melakonkan watak ustaz ni, tanggungjawab saya sangat berat tau. Because kita nak sampaikan message. Betul. Kita takut message yang kita sampai tu salah. Kena betul lah. Dalil kena betul. Yang kritik tak kisah. Kritik, kita tak buat apa-apa pun orang akan kritik. Jadi, so, macam not my benda yang kita nak sampaikan tu. Betul. Nabi pun boleh ganti ustaz tu kadang-kadang. Saya boleh. Betul, tapi dia mesti sangat. Pagi, petang, siang, malam ada job. Okey, macam Faye sendiri, watak dalam cerita ni? Watak Faye, Faye cousin kepada Khalisa. Okey, Shatila. Faye pula selalu kecundang dalam cerita ni. Faye kecundang lah. Kecundang. First time break up dengan dia. Faye sayang dia, dia tak suka kita pula. Lepas tu kita shock sendiri pula. Apa dengan kena ustaz. Kau ni, Faye? Tak sekira dia, ustaz. Dalam cerita tu dia banyak tak sekira dia juga. Dia paling banyak kena. Dia paling banyak kena tarbiah. Tapi last-last memang it's a happy ending lah, of course. Okey. Ada watak saya lah. Jadi korang semua watak-watak baik ke ada yang tak berwarna baik? Yang ni macam watak jahat ni. Tahu tu. Ini watak jahat. Kita tanya Syed Ali dulu. Saya abang kepada heroin, Khalis, Shatila. Saya sebagai Khalis. Saya membenci dia. Dalam cerita ni saya membenci dia. Membenci ya? Itulah realitinya. Sebaik-baik manusia pun tetap akan ada orang benci. Aku pula habis cakap lagi. Saya benci dia all the time. All the time selalu ada yang tak kena kan. Walaupun dia nak buat baik, rumah, datang rumah saya nak buat baik lah kononnya. Tapi perasaan keburuk tu tetap ada. Bukan konon lah. Memang nak buat baik tu. Memang nak buat baik. Karakter dia memang nak baik. Ni memang syaitan ni. Dalam cerita tu lah. Dalam cerita. Maknanya dalam cerita dia memang duk gasak je imam ni. Tapi yang paling syaitan ni. Okey, kenapa? Kita nak tahu. Muka baik ke? Muka baik tapi perangai belum tentu. Kita tanya dengan Mr. Erwin kita. Digembar-gembur kan, muka je baik tapi perangai Masya Allah. Dalam cerita. Dalam cerita. Macam watak Erwin sebenarnya? Okey, dia sebenarnya... Okey lah, dia player lah sebenarnya. Tapi kononnya lah nak berubah setelah dia dengan Shatila. Boleh cerita lagi ke? Boleh cerita. Erwin ni adalah pelakon dari Singapura yang mula mungkin nama dekat Malaysia. Tapi biasanya watak you bukan mesti nerd. Saya pernah berlakon dengan Erwin ni dulu. Kita pernah berlakon dekat Singapura. Dekat Singapura. Dia jadi atuk. Kau berlakon? Ya, aku jadi Tok Ali. Dia jadi cucu aku pun jahat juga masa tu. Okey, tapi macam mana dengan ceritanya you nak duduk kat Malaysia for good untuk melebarkan lagi sayap you kat sini selepas Syah Hamid katanya. So what's your next plan? I have Malaysian lah. Sebenarnya betul. Dah, okay. Let's not talk about that. Okay, okay, cepat. Okay lah, dia orang pilah. Okay lah, so sebenarnya, okay lah, selama 2 tahun ni kat sini, selalu dapat watak yang baik atau romantik. So ni first time dapat watak yang agak mencabar. Atau kata psikotik lah. Dia a bit mental sikit lah. Okay. So, okey lah. InsyaAllah dapat. Tapi mental-mental. Tapi ni nak kau tak nak. Elok ni. Sebab dia mental lah. Mental lah. Dia tak nak. Yang kau pun nak orang mental lah. Pahat. Experience. Marah pula. Padahal watak. Okey, tapi semenjak tu memandangkan gabungan dua. Memandangkan semalam baru first episode. Respon dekat Twitter dan juga Instagram macam mana? Haa.
Okay. Ada, korang ada layan? Tak ada, okey sejujurnya Faye berada di Faye tak ada line dekat Ijuk, kat Kuala Selangor tak ada line. Oh, korang tengah cuti. Oh, alah, ilah, ilah, aku tengok kenapa ni. Aku ingat dia kata Faye memang tak Instagram, Twitter, Facebook. Saya memang anti-social. Okey, jadi tak tahu apa-apa cerita sekarang ni. Orang suka ke, orang benci ke, orang kecam ke? Mungkin for the first episode, kita tak dapat lagi sebab apa-apa feedback. Mungkin dia second ataupun third lagi. Mungkin memandangkan episode terus-terusnya, mungkin kita ada feedback-feedback sebelum itu. Jadi kita tak dapat pastikan biasanya sama ada. Biasanya kalau betul nama tu meletup, dia first-first memang dah orang bercakap dah. Tapi the first what I read, dia orang tak puas sebab 30 minit je. So I think that's a good feedback. Orang tak puas hati sebab 30 minit je. Orang tak bercakap tentang saya lagi. Gila, muka Isha, orang tak dulu. Hero keluar dulu. Kau tak nak cakap pasal kami lagi. Cerita ni setengah jam. Dia tak sekirah je 25 minit. Mana orang nak cerita pasal kita orang? Kita nak tanya. Kita cakap dengan Faye lah. Sebenarnya ramai yang tak tahu background Faye ni sebenarnya. Dia ni nampak peluk. Nampak dia kecil. Tengok je kecil lembut macam ni. Pelumba kereta ni. Yeah. Since bila you race sebenarnya? Okay, I started race car since 2012. I started karting 2006. Karting? Ni karting Madan? Karting. Karting Madan Nabil. Tapi... Dia baru menang ni. Baru menang. Yeah. Baru menang. Ahad lepas. Ahad lepas baru menang tempat ketiga tau. Saya suka macam tempat ketiga. Dalam macam mana you nak, you know, manage your time, racing, kejap. Sebab tu I have a manager for my racing. It's a racing team punya manager. So, dia akan manage my time. So, I just, the championship ada fixed dates. So, fixed block ada dates. Ada share Instagram tak? Ada share Instagram tak? Ada. You tak payah risau pasal call time dia. Dia racer kan? pukul 2. Okay. Masuk set. Guys, memandangkan hari ni hari puasa yang kedua. Jadi, kita nak cerita sikit tentang hari, apa ni? Hari wilayah. Bulan Ramadan. Start puasa umur berapa? Start puasa mungkin dah jasa satu ke dua sebab ingat masa tu nenek ai dia akan bagi bonus tau kalau dapat puasa penuh dia akan bagi $100 bagalah. Tapi okay. Tak, ini untuk budak-budak. Betul. Orang tak ingat. Motivation. Puasa ingat. Lupa tak ingat. Dalam form darjah 5 macam tu lah. Siapa kalau dapat habiskan puasa, dapat main meriam. Tapi walaupun 12 tahun baru saya start puasa, saya tetap curi-curi makan. Minum air pai. So, kira kan dah start puasa belum tu? Belum. Tapi ada yang hari yang macam... Tak apa, Fah. Tak puasa macam tu, kita start. Kalau guna hari, setengah hari, dia jadi satu hari. Macam saya suku hari, suka hari, 4 hari baru dapat satu hari. Sama. Macam orang ingatkan puasa tapi duduk dalam bilik main game. Tak guna ke? Nampak? Nampak tak sekira. Macam sekarang pun korang buat perangai yang sama je. Tak ada. Kita main lain. Tadi je main game kan. Tapi saya start puasa sebenarnya sama dengan Lofa lah, umur 12. Tapi tak ada bonus, tak ada apa. Mak dengan ayah saya selalu cakap kalau tak puasa masuk neraka. So saya macam... Alhamdulillah. Tapi saya minum juga. Okay, untuk korang semua mungkin ceritakan lebih atau promote lebih kepada mereka macam mana untuk nak orang tengok. Follow ada ke Instagram ke macam mana ke ulangan bila macam silakan macam. Hero Imam Muda Ku Romantik akan ditayangkan setiap Isnin hingga Khamis jam 9 malam. Dan ulangannya 11:30 malam di Astro Oasis. Ada ulangan sebab kita faham orang ada yang nak pergi tarawih dan sebagainya, tapi ada dua cara. Either anda tekan butang record series ataupun balik tarawih kan nanti so 11:30 malam boleh tengok. Di channel? Channel Astro Oasis. Dan Maya HD. Mungkin ada kata-kata sikit lah nak ucapkan selamat berpuasa. Kepada saudara baru kita? Nak suruh kawan kau yang suruh kau beli KFC tu insaf ke apa ke? Sila lah. Itu zaman-zaman dulu, dulu lah. Dulu. Sekarang semua dah dewasa, dah matang, dah alim. kepada semua muslimin dan muslimat, selamat puasa. Jangan puasa, jangan nak tipu-tipu. Dua tak ada bedek. Jangan olok-olok. Sorry, Singapore pakai bedek. Bedek? Lain. Okay, so, bedek. Jangan puasa olok-olok tau. Ini kaki bedek. Apa maksud bedek sebenarnya? Bedek tu bohongan. Olok-olok. Kau tengok bedek aku. Apa ni? Gagi PSR ke? Gunakan ayat ini. Bedek. Okey. Kepada saya,
Jangan teruskan menonton drama Imam Mudaku Romantik kerana ada berbagai kisah yang menarik dalam tu, nasihat untuk nasihat segala-galanya dalam tu. Jangan lupa untuk menontonnya dah. Alright. Selamat berpuasa kepada semua orang. Alright. Kalau itu semua orang Singapura, Faye nak cakap pasal Sarawak lah boleh? Boleh. Sarawak pun Malaysia tau. I know. Boleh. Semua orang cakap bahasa diorang. Aku nak cakap bahasa. Kami mau belayar sikit. Okay. Pada sidak orang Sarawak, kami mau mengucapkan selamat berpuasa. Support cerita kamu ang di Astro Tangga Cita apa? Imam Mudaku Romantik. So setiap hari Isnin hingga Khamis pukul 9 malam. Okay. Cita-citaku. Okay, kami faham tak? Okay, terima kasih banyak. Irwan, Chani, Ishamid, Faye. Thank you so much. Selamat berpuasa, guys. Yes. Bukan Erwin. Nama Malaysia. Irwan. Okay, telat kejap. Kembali lepas ni, kita ada kumpulan nasyid yang paling hebat di Malaysia. Rabani dengan single terbaru mereka, Yang Benar. Kembali selepas ini, Molotov. Erwan. Jadi Erwan.